السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل <الحمد لله> وسلم وبارك وكرم ومجد <الحمد لله> وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد على سيدنا ونور قلوبنا محمد, 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 <اللهم> محمد, <اللهم> محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد بر علم علماء بر حبائب بر أساتذة بر كيائي بر سسبوه بر أجنان بر تقوه مشاركات وبالخصوص قروكت برسامة المحترم والمكرم صاحب المجلس Sahibul Fadilah Abu Ya Kiai Haji Munawir Asli Beserta keluarga besar beliau wabil khusus di sini guru kita menantu dari Kiai Munawir Fadilatul Ustaz Kiai Al-Haj Syurahbil bin Kiai Haji Mahfud Asir Mudah-mudahan Kiai Munawir beserta keluarga besarnya istri, anak, cucu, mantu Allah kasih panjang umur sehat wal afiyah. diberkahi rumah tangganya dimudahkan urusannya digobol hajat-hajatnya dimantapkan istiqomahnya amin ya rabbal dan salam penghormatan yang istimewa kami sampaikan kepada para sesepuh habaib yang hadir di sini ada Al Habib Muhammad Al Attas ada Al Habib Abdullah Al Aidrus tadi ada juga Al Habib Syekh Al Hasani tidak lupa pula yang tadi menyampaikan sambutan Bapak Irfan Farhan, Farhan. Farhan. Bapak Farhan Hasan Al Amiri selaku PLT dari Bapak Haji Lulung Abraham Lunggana Semuanya para habaib, para asatid tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, asatid, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa. Saya hadiahkan kepada hadirin hadirat. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan secara live, kita angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan berkahnya majelis ilmu, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Digobol hajat-hajatnya amin. amin ya rabbal amin. Alhamdulillah tadi kita udah dengar pengajian dari guru kita Kiai Syurahbil dan pengajian dari guru kita Kiai Haji Munawir Asli nah, kalau sudah wudhu enggak perlu tayam tayam berarti anda udah sampai sini aja ya masih semangat gak kira-kira ini? Ini udah setengah sepuluh, biasanya katanya jam sembilan tutup pengajian. Masih semangat atau tidak? Masih semangat atau tidak? Masih pengen terus ngaji? Saya pengen dengar Al Munawir semangatnya angkat tangannya takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma usalli wa sallim barik Saudara, Alhamdulillah Kita malam hari ini sama-sama ngaji Pembukaan majelis rutinan Al-Munawir Pimpinan guru kita Kiai Haji Munawir Asli Saudara, kebetulan Alhamdulillah Allah kasih keberkahan di atas keberkahan Malam hari ini kemarin baru saja bertepatan Dengan haul Al-Imam Al-Gutub Gutbil Irsyad wa gautul bilat wal bila wal 'abad al mujaddid al habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad ratib Haddad radhiyallahu anhu makanya tadi saya bilang sama Buya Kiai Haji Munawir tuan guru Kiai Munawir kita bilang di malam kiai kita pembukaan sekaligus kita haul Al Imam al jadi kita dapat keberkahan di atas keberkahan kita baca Fatihah buat Al Imam Al Haddad Allahan ya yaghfir lahu wa yarhamuhu wa li darajatihi fil jannah ويتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Saudara, al al Berhubung ini pembukaan pengajian Dan bertepatan Dengan haulnya Sayyidina al Imam Al-Haddad Saya jadi teringat al Imam Al-Haddad Di dalam kitabnya Al-Hikam Biasanya Hikam yang populer Yang terkenal di Indonesia Hikam Ibn Atha'illah Sekendari Ulama dari Mesir salah satu murid daripada Al Imam Abu Abbas Al Mursi yang mana beliau merupakan imam dari Abu Hasan Asyadzili. Nabi bin Atta'illah Abu Abbas Al Mursi punya dua murid, dua-duanya top. Dua-duanya orang hebat. Dua-duanya karyanya dipakai di mana-mana. Yang pertama Ibn Atta'illah Asakan dari Sahibul Hikam. Yang kedua adalah Al Imam Al Busiri. Nah, itu dua-duanya sama-sama murid Al Imam Abu Abbas Al Mursi cucu murid dari sahibut tariqah al-imam abul hasan al mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau-beliau insyaallah nah bukan cuma ibn al-ta'illah saja yang punya hikam al-imamul haddad juga punya kitab judulnya al-hikam di dalam kitabnya al-hikam al-imamul haddad mengatakan al-kamal arba'atu ajza al-ilmu wabihi yu'rafu haqqullah والعمل بالعلم وهو القيام بامر الله والاخلاص في العلم والعمل وهو تصفيه ما لله والبراءة من الحول والقوه وهو الاعتماد على الله فمن عرف حق الله وقام بامر الله وصفى ما لله Saudara, mari kita ngaji sejenak supaya majlis kita makin berkah. Kita ngaji ke masjid, majlis taklim, zikir, tujuannya pengen dapat ridho al, Allah, ridha Allah, saudara. Kata al-imam al-haddad, kalau kita mau dapat ridhonya Allah, maka syaratnya ada empat, saudara. Ada berapa syaratnya? Saya pengen pulang dari sini semuanya bawa dan apal. Syaratnya ada berapa? Ada empat. Yang pertama, <tutuk> <tutuk> al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullah. Ente gak mungkin dapat ridho Allah kecuali penuhi syarat yang pertama yaitu ilmu kenapa ilmu jadi syarat pertama yang mutlak karena dengan ilmu kita tahu haknya Allah subhanahu wa ta'ala kita nggak tahu haknya Allah kecuali dengan ilmu saudara tanpa ilmu kita nggak tahu mana yang Allah ridha mana yang Allah murka betul tanpa ilmu kita nggak akan tahu mana yang Allah halalkan mana yang Allah haramkan tanpa ilmu kita nggak akan tahu mana yang diperintahkan oleh Allah mana yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara makanya Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin Minhajul Abidin merupakan kitab terakhir yang dikarang oleh Al Imam Al Ghazali setelah pengembaraan spiritual yang sangat panjang. Ngarang Ihya Ulumuddin sebelum ngarang berbagai kitab terakhir Al Imam Al Ghazali di usia yang sudah begitu matang beliau nulis kitab Minhajul Abidin. Di dalam Minhajul Abidin beliau sebutkan aqabat, rintangan-rintangan, tingkatan-tingkatan, tangga kalau kita mau sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa tangga yang pertama lah rintangan yang pertama akabatul ilim rintangan ilmu saudara jadi nggak bisa ente mau sampai kepada Allah sebelum minta lewat tangga yang pertama orang kalau naik tangga bu 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 baik bu sehat bu alhamdulillah bu jawab bu orang kalau naik tangga langsung lompatin anak tangga yang pertama padahal lumayan tinggi langsung ke tangga kedua kira-kira ngejomplang apa kagak benjol apa kagak benjol nggak bisa saudara tangga pertama ilmu syarat mutlak hanya dengan ilmu kau tahu haknya Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda apa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid sabdanya Nabi Bu Pak ini kelihatannya singkat populer sering dibawakan tapi maknanya begitu dalam siapa yang Allah menginginkan kebaikan Allah tuntun dia untuk paham ilmu agama saudara artinya apa kalau Allah hadirkan anda di majelis ta'lim Allah hadirkan anda di majelis ilmu Allah hadirkan anda duduk bersama ulama Insya Allah jadi pertanda baik kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan oleh Allah subhanahu tapi sebaliknya hati-hati kalau udah mulai lek-lekan hadir majelis udah mulai males hadir majelis alasannya ada aja entar ini entar itu hati-hati jangan-jangan bukan anda yang gak mau hadir majelis tapi Allah yang gak pengen anda hadir majelis saudara Naudzubillah Na Makanya beruntung Alhamdulillah Ini kita udah mulai lagi pengajian Duduknya anda di majelis ilmu Bukan sekedar duduk di depan guru Tapi ini adalah tangga pertama anda Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa ilmu Kau tidak akan sampai kepada apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah Habib tapi saya udah tua Habib. Saya udah bebel. Ngapal udah gagak kuat, gagak sanggup. Masa saya mesti hadir majelis ilmu? Saya udah kagak kuat Habib. Udah tua, udah sibuk, banyak urusan. Anak banyak, duit kontrakan belum bayar, kerjaan banyak, dagangan belum laku. Saya kagak ada waktu buat hadir majelis ilmu. Saudara, nggak ada kata terlambat buat hadir majelis ilmu, saudara. Al-Imam Muhammad bin Hambal mengatakan apa? Ma'al mahbarah ilal magbarah. Ma'al mahbarah ilal magbarah. Saya bakal bawa pulpen terus sampai ke dalam kubur. Maksudnya apa? Sampai mati saya bakal -ah? Belajar. Abu Yasid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Yang kemarin Kiai Haji Munawir. Baru hadir di majelis putranya. Yaitu Abu Yasid Ahmad. Di Mekah al-Mukarramah. Abu Yasid Muhammad. Karangannya banyak. 70 lebih kita beliau yang udah dicetak belum yang belum dicetak muridnya ulama-ulama besar di Jawa Tengah ada Kiai Haji Maimun Zubair murid beliau di Jakarta ada Sayyidul Walid salah satunya oleh Habib Rizik Syihab yang pernah ngaji juga sama beliau orang-orang besar muridnya saudara tapi meski demikian apa kata beliau di usia yang tua mazil tutalibal ilmi sampai sekarang saya tetap santri saudara Padahal udah sekelas Abu Yazid Muhammad bin Ali ibn Abbas al Maliki, saudara. Saya punya cerita menarik bu pak. Ada ulama namanya Imamul Qafal. Al Imamul Qafal ini salah satu ulama senior di dalam Madhab Syafi'i. Silsilah keilmuan kita dalam Madhab Syafi'i di antaranya salah satunya melewati Al Imamul Qafal. Qafal ini bu, Qafal itu diambil dari kata Kuflun. Kuful itu artinya gembok. Koval artinya tukang gem, tukang gembok. Kenapa dinamakan koval? Nah, karena beliau tukang gembok awalnya. Pada saat itu Bu, lagi tren-trenan bikin gembok. Akhirnya di satu kampung di tempat Imam Koval tinggal, ada satu orang bikin gembok ukurannya kecil. Lu zaman dulu nih Bu, mungkin di seribu tahunan yang lalu, bikin gembok ukurannya kecil. Heboh kampung, viral, saudara viral, heboh, geger kampung. Ada yang bisa bikin gembok ukurannya kecil. Orang kan pada berebut mau viral, betul apa kagak, Bu? Lagi zaman sekarang orang berebut viral, kadang-kadang anak berebut viral sampai apa yang nyetopin truk. Ada apa kagak tuh zaman sekarang? Nyetopin truk cuma pengen vi viral. Hati-hati, Saudara. Ini zaman lah orang berebut viral. Nah, viral dari zaman dulu tuh udah ada. Cuman beda modelnya aja. Akhirnya apa yang terjadi Saudara? Pada saat itu al Kafal nih yang yang kemudian menjadi ulama dia pengen juga viral. Dia bikinlah gembok yang lebih kecil. Cuman karena ini yang kedua bukan yang pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat biasa aja kagak heran. Nah, karena yang biasanya yang bikin heran yang pertama. Kalau udah kedua, ketiga, keempat udah biasa, nggak kaget akhirnya beliau kecewa kok gue kagak terkenal nih gue kagak viral <tuk> beliau datang ke ulama minta nasihat wahai syekh saya minta nasihat bagaimana supaya saya bisa dikenal orang kata syekhnya inti nuntut ilmu inti belajar biar jadi ulama tujuan awalnya memang kurang baik ilma li ilmu an yakuna tapi jangan lihat tujuan awalnya begitu berjalan Allah luruskan niatnya saudara. Apa yang terjadi? Beliau mulailah belajar. Umur waktu itu udah 40. Mulailah belajar. Begitu belajar saudara sama gurunya disuruh ngapalin mukhtasarnya Muzani. Mukhtasarnya Al-Imam Al-Muzani, salah satu ulama besar dalam madhab Syafi'i. Begitu mau ngapal Mukhtasar Muzani di malam hari saking bebelnya apalannya, Bu. Bebel, saya bilang bebel dah. Tahu bebel? Tahu bebel? rujak tuh biasanya digituin di bebel ah oh bebek bebel saking beratnya tuh apalan berat bebel ngapalin semalaman cuma tiga kata bu coba saya pengen tes nih apalannya orang kalender nih cuma tiga kata hada kitabun ikhtasor tuhu hada kitabun ikhtasor Apal apa apa kagak apal apa kagak apa, apa. Hada kitabun bun orang kalender aja udah apa saudara ini beliau ngapalin begitu semalaman kagak apal-apal saking bebelnya akhirnya diapalin semalaman bu diapalin terus semalaman sampai menjelang subuh apal akhirnya alhamdulillah tiga kata tidurlah bangun nabi subuh Begitu bangun subuh, lupa lagi yang udah diapalin sama saudara. Udah putus asa beliau, udah dah gue nyerah, dah gue nyerah. Keluar rumah beliau. Begitu keluar rumah, lagi lewat, mau ke rumah gurunya nih, mau ngomong kalau saya nyerah, nggak mau lanjutin belajar. Akhirnya begitu keluar rumah, kebetulan tetangganya nenek-nenek, bu. Ini nenek-nenek semalaman kagak bisa tidur. Gara-gara dengerin si Koval ngapalin. Begitu tuh koval lewat rumahnya, Ini nenek-nenek ngegrutu, Bu. Tau ngegrutuk grutu? Ngegrutu. Eh, Koval, sini loh. lo, lo. nih Koval udah lupa nih apalannya, udah hilang nih. Koval, sini loh. Kenapa, Nek? Lu kenapa semalam berisik? Gua kagak bisa tidur. Semalaman lu ngapalin hadza kitabun ikhtasartu. Apal nenek-neneknya sudah? Jinnya udah lupa nenek-neneknya apa. Akhirnya terpukul dia saudara dengar nenek-neneknya apa? Terpukul tawajah ilallah. Beliau bulatkan tekad. Belajar sungguh-sungguh. Minta pertolongan Allah. Beliau hidup kurang lebih 80 atau 90 tahun. Kata beliau apa? Akhirnya beliau belajar dari orang yang bodoh begitu bebal. Saudara sampai jadi salah satu orang paling alim pada zamannya saudara. Mulai belajarnya umur berapa, Bu? Orang kompak umur berapa, Bu? 40 tahun. Istu arba'ina jahilan. Saya hidup 40 tahun dalam keadaan bodoh. Wabakil umur aliman. Dan sisa umur hidup dalam keadaan ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut il. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi syarat pertama buat dapat ridho Allah apa? Ilmu. Ilmu syarat pertama buat dapat ridho Allah. Wa kullu man ilmin ya amalu wa a'maluhu Kata Imam Ibnu Ruslan, orang yang beramal tapi enggak pakai ilmu bukannya dapat pahala tapi malah dapat do bukannya dapat ridho Allah tapi dapat mur na'udzubillah min Makanya beruntung ngaji jangan ditinggalin nih Majelis Al Munawir. Jangan cuma pembukaan doang rame. Pembukaan doang rame, sisanya kagak rame. Jangan ngaji rutinin paling kagak seminggu sekali, betul Kiai. Seminggu sekali paling kagak. Buat apa? Buat nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditinggal. Jangan jadikan kesibukan lain alasan buat ninggalkan majelis ilmu tapi jadikan majelis ilmu alasan buat ninggalin yang lainnya Alhamdulillah kira-kira sampai sini jelas atau tidak kalau begitu syarat yang pertama buat dapat ridho Allah adalah il yang kedua ilmu aja nggak cukup bu kata lima mulhadat harus dibarengi dengan amal wal amal wahwa wal kiamu bi amrillah ilmu aja nggak cukup tapi ilmu harus diamalkan cukup nggak cukup tahu ini halal ini haram nggak cukup tapi yang perintah Allah dijalankan yang larangan ditinggal ditinggalkan orang punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya kata Nabi jadi bahan bakar neraka saudara Alhamdulillah men tapi Habib yaudah dah kalau begitu mendingan saya nggak ngaji dah daripada tahu tapi saya ngelanggar ada nggak yang ngomong begitu ada nggak yang begitu Saudara yang model seperti itu dosanya dua. Kalau orang nuntut ilmu tahu kemudian dia langgar dosanya satu dosa ngelanggar perintah Allah. All. Tapi orang sengaja nggak ngaji, bukan jahlun ma'zur bukan bodoh yang diuturkan ada guru, ada ustadz, ada kiai, ada kesempatan, tapi sengaja nggak ngaji dapat dua dosa. Kenapa? Yang pertama dosa enggak ngaji, yang kedua dosa tidak ngamalkan. Alhamdulillah, men? Makanya ilmu doang enggak cukup, bu, pak. Al ilmu hujatun aleikat alimamul al hadat hatta ta'amalabi faida amil tabihi fahwalak. Ilmu akan menjadi saksi nanti memberatkanmu di hadapan Allah. Sampai kapan? Hatta ta'amalabi. Sampai kau amalkan ilmunya. Faida amil tabihi fahwalak. Kalau sudah kau amalkan baru Ilmu itu nanti akan bersaksi membela mu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya bapak-bapak ini kalau udah ngaji Diamalin, ngamalin pak Kalau udah ngaji sampai ke rumah diamalin Kaya Munawir ngajarin tadi kalau lupa Sujud sahwi, jangan sampai gak sujud sahwi Kaya Munawir ngajarin kita Jangan makan riba Jangan makan riba Munawir ngajarin kita Jangan nyakitin perasaan bini Maka jangan nyakitin perasaan ini jangan pak jangan apalagi urusan badan bini di komentar jangan pak bu 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 kalau lagi gemuk di bini sakit di komentar laki sakit hati pak kagak bu jawab yang jujur sakit hati pak kagak bu tuh pantangan tuh pak jangan jangan bilang istri gemuk jangan bilang langsing yang tertunda jangan jangan nyakitin hati bini setuju setuju Masyarakat. Amalin ilmu Kata Abu Yasid Muhammad bin Al-Maliki Kata Abu Yasid Muhammad bin Al-Maliki Al-ilmu bila amal Atil Wal-amal bila ilim Batil Wal-jam'u baynahuma Hasil Kata Abu Yasid Muhammad bin Al-Maliki Ilmu tanpa amal atil Sia-sia kagak ada manfaatnya Amal bila ilmu Enda beramal tapi nggak pakai ilmu batil nggak sah. Allah nggak anggap. Warjam hubainahuma hasil. Tapi dengan mengumpulkan antara ilmu dan amal, kau akan mendapatkan jalan menuju ridho Allah Subhanahu. Sekali lagi sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. A. Kalau begitu saya mau tanya syarat pertama buat dapat ridho Allah apa? Syarat yang kedua apa? Ilmu amal aja kagak cukup. Ada syarat yang ketiga al ikhlas harus ikhlas. Wahwa tasfiyatu malillah. Ikhlas itu memurnikan betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya beramal bukan karena ngarep pujian bukan karena takut cacian bukan karena ngarep dunia bukan karena ngarep jabatan bukan karena ngarep suara tapi saya beramal saya ngaji murni karena pengen cari ridha Allah subhanahu Habib apa ciri-cirinya orang ikhlas gampang bu kalau mau tahu ciri-cirinya orang ikhlas an yastawya indahul madhu wa kalau mau tahu kita introspeksi diri kita masing-masing bu. Ciri-ciri orang ikhlas an yastaw ya indahul madhu wa Mau dicaci, mau dihina, mau dipuji, mau disanjung sama. Cacian sama pujian nggak bikin dia berubah. Cacian nggak bikin dia ngedon. Pujian nggak bikin dia ngelambung sama. Karena saya ngamal nggak berharap pujian. Saya beramal bukan karena ngindarin cucian, eh, cacian, saya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Habib, kalau begitu kalau belum ikhlas saya mau belum beramal dulu dah. Soalnya saya belum bisa ikhlas. Hati saya masih ngarep pujian. Hati saya masih karena takut cacian. Saudara, saya teringat dari guru saya ada satu cerita menarik. Guru saya menceritakan dulu ada seorang ulama. Ulama masih muda, ayahnya ulama besar. Nah, ulama yang masih muda ini ngajar Ketika pertengahan ngajar di alim namanya anak muda semangat, pertengahan ajar di ujub dah hatinya. Saya hebat ya. Jamaah saya banyak ya. Penjelasan saya membuat kagum orang ya. Takjub dia dalam hatinya. Merasa hebat dalam hatinya, Saudara. Akhirnya apa yang terjadi, Saudara? Begitu dia lanjutkan ngajar, dia terbesit lagi dalam hatinya. Ya Allah, ternyata saya amal karena ujub. Saya ngajar nih riyah. Bukan karena Allah, saya merasa hebat. Yaudah deh, saya berhenti aja dulu majelis. Saya tutup aja, saya tinggalin majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di ke rumahnya. Begitu balik ke rumahnya, Bu. Ditanya sama bapaknya. Dari mana? Dari majelis. Kok gak ngajar? Iya, Pak. Soalnya saya ngerasa saya belum ikhlas. Makanya majelisnya saya tinggalin dulu. Saya ngerasa saya belum ikhlas, saya ngajar saya ujub, saya merasa hebat, ngarep pujian orang. Saya tinggalin dulu tuh majelis. Apa respon bapaknya? Bukan girang, Pak, Bu. Bukan. Respon bapaknya apa? Oh, lu ngajar karena belum ikhlas, suruh lu, lu tinggalin. Ya. Yeah. Tadi ketika kamu belum ikhlas, setan girang. Setan? Girang. Tapi ketika kamu ninggalkan majelis gara-gara takut belum ikhlas, setan bikin pesta, Saudara. Bukan girang lagi, Selamatan setannya apa karena engkau menjadi penyebab terhentinya kebaikan artinya apa bapaknya pengen ngasih pelajaran ikhlas itu memang harus tapi bukan berarti lu ninggalin amal gara-gara takut belum ikhlas amal lanjutin majelis lanjutin sholat lanjutin sedekah nyelanjutin sambil belajar eh kira-kira sampai sini jelas atau tidak jadi jangan pernah kita ninggalin amal karena merasa takut belum ikhlas. Jangan saudara. Setan bakal girang. Doppel kita setan girangnya saudara. Lanjutkan terus beramal. Lanjutkan terus kebaikan. Sambil mujahadah ngebersihin hati untuk belajar ikhlas karena Allah subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi kata Imam Haddad syarat yang ketiga buat dapat ridho Allah apa? Orang kompak syarat yang ketiga apa? ikhlas yang keempat yang terakhir wal bara'ah wal dia melepaskan diri dari kekuatan dia dia beramal dia sadar saya beramal saya berilmu bahkan saya di dikasih taufik untuk ikhlas bukan karena saya tapi karena kasih sayangnya Allah kepada saya kalau bukan kasih sayangnya Allah kepada saya saya nggak bakal duduk di majelis ilmu saya nggak akan belajar nggak akan berilmu kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada saya, saya nggak akan beramal. Berapa banyak orang yang berilmu nggak beramal. Kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada saya, saya jadi orang paling ria di atas muka bumi. Semuanya ini murni dari Allah Subhanahu. Al Baraah wal Murni dia kembalikan kepada Allah. Saya nggak punya andil. Saya kalau baik baiknya saya karena anugerah Allah, karena kasih sayang Allah, karena pemberian Allah. Saya kalau berjuang, berjuangnya saya bukan karena saya hebat, bukan karena saya hebat, bukan karena saya berani, tapi karena Allah. Laya nafsah saudara, sama sekali nggak menyaksikan dirinya, nggak melihat dirinya punya andil, nggak merasa dirinya sesuatu, tapi betul-betul dia merasa semuanya murni dari Allah Subhanahu Wa Taala illa billah, katalah Habib Abdullah bin Muhsina, atau Bogor la min fi illa kita enggak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat kita tidak ada kemampuan li, li untuk berbuat taat kecuali murni dari Allah Subhanahu kenapa saya sekarang berada di majelis kenapa sekarang saya zikir karena Allah gerakin saya kalau Allah nggak gerakin saya kalau Allah tidak jaga saya mungkin sekarang saya lagi mabok mungkin sayang lagi narkoba semuanya murid dari Allah saya bukan apa-apa Masya Allah makanya ulama mengatakan mana orang yang kenal dirinya dia kenal Tuhannya yang tahu dirinya lemah bu dia takal tahu Tuhannya maha kuat yang tahu dirinya kecil dia akan tahu Tuhannya maha besar yang tahu dirinya nggak mampu apa-apa. Dia akan tahu Tuhannya maha mampu. Yang tahu, yang sadar dirinya bodoh. Dia akan tahu Tuhannya maha mengetahui segalanya. Yang sadar dirinya tidak punya apa-apa. Dia tahu Tuhannya maha sempurna. Semuanya murni dari Allah. Masya Allah. Makanya Pak, Bu, kita sadar. Kita semua titipan dari Allah. Bahkan ilmu yang Allah kasih kita titipan dari Allah. Nggak pantas buat disombongin. Amal yang Allah kasih kita titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara. Titipan, murni titipan dari Allah apa yang mau disombongin? Ada tukang parkir. Lahan parkirnya satu kilometer atau satu hektar Yang parkir 500 mobil. Terus petantang petenteng. Eh, pakai cincin 10 biji petantang tenteng. Ini 500 mobil, mobil gua semuanya. Kira-kira gila apa kagak Gila apa kagak Lalu gila tuh mobil titipan Yang namanya titipan Satu kagak bisa dibangga-banggain Titipan amanat Titipan Dan yang kedua Yang namanya titipan mesti dijaga baik-baik Orang nitip mobil sama kita Begitu tuh orang mau ngambil mobil tahu-tahu spionnya udah pecah knalpotnya udah copot Bannya udah kempes, setirnya udah patah ngamuk apa kagak tuh kira-kira titipan mesti dijaga begitu pula ilmumu amalmu jabatanmu semua yang kau punya titipan dari Allah bukan untuk dibanggakan tapi untuk digunakan semestinya nah, saudara kira-kira sampai sini jelas atau tidak kita ngaji lagi serius dikit nih ngajinya Ntar part kedua baru dah yang kacau-kacau dah kira-kira sampai sini jelas atau tidak Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu syarat buat dapat ridho Allah ada berapa semuanya? Pegang buat modal hidup kita. Syarat dapat ridho Allah ada berapa semuanya? Empat yang pertama, ilmu yang kedua, amal yang ketiga, ikhlas yang keempat, murni diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kata Imam Al-Haddad, "Faman 'arafa Allah" siapa yang sudah tahu ilmu dia mengetahui hak-haknya Allah waqama bi amrillah kemudian diamalkan wasaffa malillah kemudian dia ikhlas 'ala Allah dan diserahkan semuanya kepada Allah apa balasannya fahuwal insanul murtada alwaliyu lillahil mujtaba yang seperti itu adalah manusia yang diridhoi oleh Allah dia adalah kekasihnya Allah subhanahu Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk ikhlas, untuk betul-betul nggak -betul merasa sesuatu tapi menyerahkan dirinya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak, kurang semangat jelas atau tidak? Akhir Sallu ala nabi Itu mukaddimah ceramah saya pada malam hari ini Alhamdulillah Masih semangat apa kakak ini Udah jam 10 Ini kebuli keburu dingin ini Masih lanjut Masih semangat Yakin Betul Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad اذكروا الصلاه على النبي